uang asli kita arahkan ke arah cahaya. Akan ada watermark namanya atau tanda air. Jadi akan kelihatan apabila diterawangkan ke arah cahaya. Kalau kita lihat di tempat yang gelap, tidak akan muncul tanda pahlawan. Kalau yang uang yang sebelumnya, tanda air ini posisinya di sebelah kanan. Kalau untuk yang uang baru sekarang di sebelah kiri, tengah kiri. Ya, di sebelah kiri. Rasa kasar. Kalau yang palsu, karena bahannya beda, itu kayak kertas VHS, jadi halus, nggak ada kasarnya. Jadi namanya teknik cetak intaglio. Intaglio. Kalau di sekolah keluar nggak intaglio? Nggak pernah ya? Nah, tapi buat pengalaman adik-adik sekalian, ini sangat penting. Namanya teknik cetak intaglio.